Pemirsa, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah didampingi Ketua TPPKK Muaro Jambi Faradila Zahara Bahyuni Minggu pagi menggelar senam dan panen cabai bersama bertempat di Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Bertempat di halaman Gedung Serbaguna Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Minggu pagi. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah yang didampingi oleh Ketua TPPKK Muaro Jambi Faradila Zahara Bahyuni, Sekretaris Daerah Budi Hartono, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah Muaro Jambi. Masyarakat Desa Sumber Agung menggelar senam bersama. Penjabat Bupati Bahyuni mengatakan berolahraga merupakan salah satu cara menjaga imunitas dan kesehatan tubuh. Sebab kondisi tubuh yang fit menjadi kunci melindungi diri agar terhindar dari penyakit lain. Tentunya senam bersama ini menjadi pilihan masyarakat, selain sehat juga menjalin silaturahmi satu sama lain. Usai senam bersama, Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah panen cabai bersama. Ini salah satu kegiatan masyarakat dalam menghadapi inflasi atau kenaikan harga cabai, serta memanfaatkan perkarangan sekitar. Novia Putri Sanjaya, CTV. Melaporkan.